go cardio. I bang like Mario, cause stress likes the cardio. But that catch is party on. I'm a Gemini, and she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Sama gue di Raya, si channel vlog terkab dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Anjir, gue ngomong sampai belibet, tau gak kenapa? Gara-gara exciting banget. Jadi saat ini gue lagi ada di daerah Sumatera Barat. Gue lagi bareng sama Mas Akbar dan teman-teman dari Outbreak. Nah, jadi di belakang kita juga udah ada M6 yang lagi ditutupin pakai kain hitam itu, dan lagi mau proses diturunin karena lagi mau ambil satu sintek video. Kenapa itu? Nggak usah, jangan panik. Nggak apa-apa. Nah, jadi kebetulan memang adegan-adegan yang akan dilakukan oleh Mas Akbar dan tim kali ini itu sudah mendapatkan izin dan juga sudah dibantu oleh kepolisian setempat. Nah, mau tau nggak kira-kira gue dapat CD bagian mana? Oke? Jadi harusnya pas video ini tayang sih, video Mas Akbar juga udah tayang. Jadi gue kebagian di si Tinjai Lau, yaitu adalah tanjakan yang paling terkenal di daerah Sumatera Barat. Bahkan sampai ada YouTube-nya ya, Bal? Ya? Si Tinjai Lau. Nah, nanti gue juga akan shoot dari atas. Sekarang kita mau turunin mobilnya dulu. Oke? Okay? Kira-kira seperti apa behind the scene-nya, seperti apa, bagaimana deg-degannya, bagaimana ngeri-ngerinya. Oh, itu. Nah, jadi tim lagi survei dulu ke atas, sedangkan di satu sisi kita juga lagi siap mau preparation turunin mobil. Wah, ini pasti bakal seru banget dan menegangkan sekali. Oke. Okay? Stay tune. Sekarang M6-nya udah turun. Kita lihat ya, apakah M6 2JZ miliknya Mas Akbar Rais ini berhasil melewati rintangan selanjutnya, yaitu tikungan City Jauh Laut. Tunggu aja. Nah, sambil menunggu mobilnya panas dan drivernya juga lagi isi bensin, kita juga isi bensin. Ini kebetulan salah satu makanan khas dari Kota Padang nih. Lontong pecel ya, Bu ya? Lontong pecel lah. Lontong pakai pecel ya, gimana? Udah, lihat sendiri aja deh. Nih, lihat tuh. Pakai mie, pakai lontong, pakai kerupuk merah. Kerupuk apa ini yang namanya, Bu? Mana? Ini yang kerupuk merah ini, Bu. Merah kerupuk. Dan apa mie sendok, sendok kata ya? Enggak, udah kata. Saya pakai telur boleh, Bu? Hah? Pakai telur? Telur. Jadi harus coba-coba lah kalau kalian mampir ke Padang, cobain makanan ini, oke? Okay? Ya, Bu ya. Mama tuh enak makan lontongnya ya. Nanti ingat nanti. Iya juga. Ini nama kerupuknya apa, Bu? Kerupuk merah. Oh, kerupuk merah. Kirain kerupuk hijau. Kerupuk hijau lah. Oh gitu. Oke. Okay. Ini telurnya telur apa, Bu? Telur ayam beras. Oh, telur ayam. Satu pakai telur ya. Nah, lu pakai telur nggak? Pakai dong. Pakai? Pakai. Bukan, pakai. Berarti tiga-tiganya pakai, Bu. Udah pakai telur nggak? Ini saya, Bu, ya? Ya, ambil udah aja. Nih. Ambil, Bu, ya. Pan. Sendoknya pan. Nggak apa, pakai tangan aja, Bu. Ya, boleh aja. Nggak, maksudnya pegang sendoknya pakai tangan. Ah, ya. Jadi mana sendoknya, Bu? Kita makan dulu, guys. Don't worry, your body feels so tired. To get out of bed.
adalah tikungan si Tinjau Lawi. Wih, ini benar-benar gue baru pertama kali lewat sini. Oke bang, jalan bang. Gue baru pertama kali lewat sini. Memang dari sini aja kelihatannya udah ekstrim banget ya. Pantesan ini tikungan terkenal sekali di Sumatera Barat. Wah, waduh, ini dari bawah naik ke atas susah. Dari bawah naik ke atas susah. Dari atas turun ke bawah juga butuh effort ya. Ini yang selama ini gue lihat di YouTube-YouTube. Sekarang gue lihat langsung. Kemarin pas kita road trip kita nggak sempat lewat sini karena memang nggak ada rute yang lewatin area sini. Wah, tapi pemandangannya sih gokil ya. Ini jalan tikungannya. Wih, gue nggak ngebayang nih. Nanti Mas Akbar pakai M6 drifting seperti apa? Gue nggak ngebayangin seperti apa. Oke, kita ikutin terus aja ya. Ini juga ada teman-teman dari Bang. Oke, kita ambil posisi. Oke. Tadi keseruannya Mas Akbar drifting pakai M6 di Sitinjau Lawi. Nah, itu adalah tikungan yang paling terkenal di Sumatera Barat. Kan kita sini kita tanya dia dulu. Ada dari waktu juga mikir-mikir. Mas, kita mau wawancara dulu sedikit. Ada apa ya? Ada gimana apa? Perasaan Anda sudah berhasil melalui tikungan dari Sitinjau Lawi menggunakan mobil drifting dengan metode drifting juga. Jadi ya itu membuktikan ya kan jalanan ini kan gak bagus ya. Kalian ya. Lihat kan ada jalanan jelek gitu kan. Udah gitu perbedaan evaluasinya juga tinggi banget. Tadi velg kena ke aspal juga. Velgnya tuh kuat. Gak ada masalah. Mobilnya masih bisa tetap melaju. Ya happy lah. Masa happy, ya? Happy? Happy dong. Yaudah. Happy dong. Untuk bannya gimana mah? Itu depan belakang pakai 651 kan ya? Pakai 651. Tadi lihat jalanannya licin. Bekas hujan kan. Ya. Nah. Lagi hujan aja bisa grip dengan tanjakan yang sebegitu tingginya. Apalagi kalau kering. Oke. Kita tunggu uploadannya, oke. By the way, untuk video yang Tinjau ini sebenarnya adalah di luar dari apa ya? Di luar dari skenario perjalanan M6 dan Mas Akbar di Sumatera Barat. Jadi kita akan dulu-duluan posting. Bisa lihat aja langsung di TikTok, oke? Nah, itu dia keseruan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak sudah membantu. Dan ini gokil banget, awesome banget. Gua sebagai apa ya? Sebagai orang Padang, bangga juga Mas Akbar berhasil ngedrift di Tinjau Lawi, ya kan? Ini scene terakhir. Masih banyak lagi spot-spot yang kemarin udah dipakai, tapi kita kebetulan belum ikut join. Baru ikut joinnya pagi ini. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Gua Aldi Resuro Diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.